para ketua umum dan juga paslon tadi melakukan proses konsolidasi pertemuan. Dengar langsung dari beberapa, dari apakah dari Pak Oso sendiri, dari Pak Sekjen PDIP, Mas Hasto. Ya intinya bahwa para ketua umum dan juga Pak Aslon tadi melakukan proses konsolidasi pertemuan yang dimana sejak sudah pencoblosan kemarin ini dengan melihat dinamika yang ada dan juga tadi kita memberikan update kepada ketua umum bagaimana posisi kondisi dari segala macam, apakah itu dari informasi publik ataupun informasi yang memang dari kami sendiri, dari tabulasi yang dilakukan. Kami juga merepotkan bagaimana banyaknya masukan-masukan yang datang ke dalam TPN sendiri mengenai adanya indikasi kecurangan-kecurangan yang ada, dan itu semua sedang ditabulasi, masih terus dalam ongoing dan berjalan. Dan bersamaan juga tadi disusulkan mengenai, mungkin Mas Hasto juga ada bicara tadi mengenai tim khusus yang dimana sebentar lagi kami akan mengeluarkan siapa ketua timnya dan lain-lain, yang dimana khusus memang untuk mengenai post daripada pencoblosan gitu. Nah ini yang sedang lagi berjalan, jadi nanti kalau sudah kita akan memberikan lagi press conference mengenai tadi tim khususnya siapa aja, dan nanti juga akan kami ini kan apa yang akan langkah-langkah kita lakukan. Tapi intinya sekarang tadi kita melakukan proses konsolidasi secara seluruh ketua umum daripada partai pengusung daripada Mas Ganjar juga Prof. Mahfud. Mungkin itu dulu ya dari saya. Masih. Tim khusus ini sudah efektif bekerja apa? Akan langsung efektif bekerja. Jadi sebetulnya sudah mulai ini, cuma kita lagi merangkum lagi. Tapi intinya secepatnya kami akan umumkan nantinya dan langsung bekerja. Ini titik investigasinya dimulai dari mana, Pak? Ini seperti yang kita tahu, titik investigasinya dimulai dari mana? Kan kita tahu ini cukup banyak. Macam-macam, bukan hanya investigasi. Di situ ada yang namanya ada hukumnya, ada investigasinya, ada yang lain-lain. Jadi suatu tim yang memang kita katakan integrated di dalam hal melakukannya. Karena bukan hanya satu aspek, ya, bukan hanya mengenai tadi. Apa bukan hanya konteks hukumnya, juga pengumpulan investigasi dan lain-lain. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi tim ini kami namakan tim khusus karena enggak bukan hanya satu bidang tapi suatu integrated gitu ya. Nah, yang pertama bukan melihat anomali di misalkan di jantung yang pastinya semuanya ada. Itu termasuk semuanya. Jadi anomalinya ya apa segala macam laporan yang ada tapi juga pengajian hukumnya. Tadi kan Mas Pak Oso juga mengatakan bagaimana kita melihat dari konteks hukumnya juga. Kita bicara bukan hanya MK, kita bicara yang lain-lain. Jadi ini hal-hal yang sedang dilakukan. Gitu. Itulah nanti tim menjadi tim. Ketua tim hukum ini kan tim hukum. Jadi nanti itu ada namanya kita tim khusus. Tim khusus itu ada hukum di dalamnya, salah satunya. Jadi nanti akan menjadi satu integrated gitu. Tim khusus ini akan melibatkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud berarti ya Pak? Enggak dong. Nah, Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu kan adalah pengantin ya. Beliau adalah paslon-paslonnya. Yang kerjakan adalah timnya. Gitu ya. Artinya tadi finalisasi struktural atau bagaimana? Ya, tadi kan kita melakukan konsolidasi informasi dulu didengarkan, kita melaporkan, memberikan update dan segala macam supaya informasi yang kita miliki itu bersama satu kesatuan dulu supaya ada alignment daripada apa sih situasi terkininya. Itu yang paling penting. Jadi supaya tadi secara bersama kita solid satu kesatuan dan langkah apa yang ingin kita lakukan disepakati bagaimana gitu. Ya. Dari Ibu Mega sendiri tadi memberikan pengarahan khusus nggak sih terkait ini? Tadi bahwa bicara berarti bahwa tadi bahwa kita ini selalu bicara dalam koridor hukum. Makanya tadi Pak Oso juga sebetulnya sudah menjelaskan ya tadi bahwa ini dari sisi koridor, kita dari sisi koridor hukum kita ini berbicara untuk bangsa Indonesia. Kita bicara bukan masalah kalah atau menang. Ini bicara bukan tadi selalu dikatakan ya, bukan ini. Tapi yang penting ini adalah proses demokrasi ini atau demokrasi ini harus kita jaga untuk Indonesia. Nah ini yang kita jalankan sekarang ini. Jadi nanti kalau udah kami umumkan, nanti juga bisa lihat nanti siapa aja di situ untuk menjalankan ini secepatnya. Mungkin tapi paling penting adalah
konsolidasi internal sudah, kita solid satu suara untuk melakukan pelaksanaan apa yang kita mau lakukan. Ya, makasih banyak. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.